yang mulia. Maaf, mata orang yang sholat pasti baik. Telinga orang yang sholat pasti mendengar yang baik. Tangan orang yang sholat mengerjakan yang baik. Kaki orang yang sholat akan melangkah kepada yang baik. Apa dalil dari semua ini? Semua perbuatan ibadah puncak tertingginya akhlak. Dalilnya diantaranya Al Quran surah 29 ayat 40. Al-Ankabut ayat 45. Ibu hafal insyaallah pertengahannya, cuman awalnya aja barangkali yang